Halo bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Zuka 92. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya sudah klik video saya kali ini. Semoga yang menonton diberikan kesehatan, murah rezeki dan kebahagiaan selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di video saya kali ini saya akan mencoba sharing kepada teman-teman semuanya untuk counter-counter pemula, terutama juga saya juga counter pemula masih belajar ya. Semuanya itu belajar, saling menggali ilmu atau menggali link kesama dengan yang lain untuk menambah wawasan kita agar menuju dan lebih baik lagi. Nah, di sini aku akan sharing pada kalian semuanya, terutama ke counter-counter pemula, barang apa saja sih yang harus diperhatikan atau harus disediakan di counter kalian. Walaupun jumlahnya nggak banyak, tapi ada merata. Ini untuk aksesoris saja ya bro. Yuk kita cek videonya bro. Oke bro, jadi seperti di layar kalian ini ada handsfree brand ya. Di atas itu mereknya bisa kalian lihat sendiri. Itu harganya 30.000, jadi masih tergolong murah. Dan di bawahnya ini selisih 5.000. Nah, seperti ini handsetnya bro. Seharga 35.000. Nah, ini modelnya itu seperti model punya Sony apa iPhone ya, yang tanpa karet. Jadi ini masih banyak diburu sekali yang nggak suka dengan karet seperti ini. Ini selisihnya 5.000 untuk harga jualnya. Ini penting sekali buat kalian yang counter-counter baru sediakan dua macam seperti ini, penting banget. Ya. Untuk headset itu dan handsfree Bluetooth, bro. Seperti ini, bro. Nah, ini seperti bentuknya seperti ini. Ini kemasannya dari salesnya seperti ini. Makanya kemarin aku dapat murah, dapat potongan ini. Dapat potongan, nanti tak jual 25.000. Ini penting juga handsfree Bluetooth. Ya, handsfree Bluetooth seperti itu. Kalau yang ini agak mahal sedikit, merek JBL, model ada mikrofonnya di sini. Lalu untuk alat pengeras atau pengecil suaranya juga ada di sini. Hari ini lumayan ramai banget. Ini masih ada kendaraan lewat semua ya. Oke, untuk handset seperti itu, bro. Oke, bro, untuk selanjutnya yaitu di kabel data. Jadi kabel datanya ini harus kalian sediakan. Karena kabel data adalah hal yang paling penting ketika cas maksud saya kepala casnya masih bisa dan kabel data pemiliknya itu sudah rusak, mungkin diputus putus dalam ya kabelnya. Ini hal yang penting bro, kabel data. Kalau ini kabel data yang biasanya buat game, karena ini ada model L ya, ini ya model L, itu harganya 20.000. nah, kalau sebelah ini kabel data fast charging bro. Fast charging itu kecepatannya lebih stabil dan bisa digunakan untuk di laptop atau PC kalian. Sama dengan yang di atas ini juga sama modelnya, cuma beda. Ini yang banyak dicari, nggak mahal, nggak terlalu murah, tapi ini bisa support semuanya cepet. Nah, ini masalah yang kedua itu kabel data. Yang pertama tadi charger, yang kedua kabel data ya bro. Oke, untuk yang ketiga di sini ada charger. Nah, charger ini charger yang murah bro. Ini jualnya Rp20.000 buat handphone yang nggak terlalu membutuhkan support fast charging, buat ini cukup. Ya. Dan di sebelahnya lagi di sini ada ini cas mobil. Cas mobil ini aku ada support dua jenis. Yang pertama itu mereknya Rotelli. Ini sudah terbukti beberapa kali pembeli saya tanya, lumayan cepat, stabil, awet juga di baterai. Itu harganya 45.000. Dan di bawahnya ini merek ADSS. Ini harganya 35.000. Nah, bedanya di sini yang di atas itu dapat bonus kabel data, kalau yang ini nggak ada double bonus kabel datanya ya bro. Jadi hanya cas saja, kepala cas saja. Oke,
Oke, kita geser ke sebelahnya lagi, bro. Nah, di sini juga saya sediakan memori, bro. Memori ini sangat penting sekali buat kita-kita untuk penunjang smartphone kita jikala smart internal kita itu hampir habis ya. Ini support semuanya untuk tipe micro SD. Ini yang 16 GB dan yang ini adalah 8 GB. Yang di bawahnya saya enggak ambil karena mungkin jarang yang tanya yang 4 GB itu ya. Karena selisihnya cuma 5.000, bro. Dan yang habis kemarin yang 32 GB itu habis. Aku jualnya cuma 80.000 yang 32 GB. Jadi lebih cepat yang 32 GB. Nah, selain di etalase di depan, saya juga masih ada beberapa stok cas. Ini cas brand, ini yang murah, POOC. Cuma ini untuk ke sesungguhannya ini bukan POOC ya, bro. Melainkan cas biasa. Kalau yang ini, jika kalian HP-nya support POOC, ini bisa di bisa untuk VOC, artinya ini real VOC, bro. Cepet banget. HP saya juga pakai yang ini, cuma harganya 55.000, selisih 25.000 sama yang biasa. Nah, ini yang paling penting banget buat counter-counter yang pemula. Di sini juga masih ada handsfree. Nah, ini handsfree Megabus harus kalian sediain juga, bro. Ya, Megabus sama yang biasa-biasa tadi. Megabus selisihnya ini harganya 45.000 kalau saya jualnya. Handsfree yang paling murah itu handsfree yang seperti ini, bro. Nah, ini seperti bawaan orinya Samsung. Itu harga jualnya cuma 15.000. Ini bisa buat penunjang kalian di counter. Untuk kabel data yang agak murah juga ada, tapi ini paling laris di counterku, bro. Mereknya Zbox ya. Ini harga 20.000 micro SD dan tipe C saya cuma kasih selisih 5.000 saja. Kalau di yang lain aku tahu itu harganya ya pokoknya di atasnya lah. Apa aja yang murah. OTG juga penting, bro. OTG jangan lupa ya. Hampir di setiap barang saya itu cuma yang saya sediakan itu hal-hal yang pokok. Untuk tempered glass ataupun anti crack bed mat gitu, kalau bisa nanti aja dulu, bro. Yang paling pokok yang saya jelaskan di awal tadi ya, bro. Oke, bisa dipahami. Aku juga nggak stok banyak sih seperti yang itu, karena kalau kita stok pasti ada barang baru lagi, kita stok barang baru lagi gitu loh, bro. Jadi pusing kalau nurutin semacam kayak gitu, per tipe baru lagi. Ya ada beberapa sih yang untuk masalah black matte anti crack itu yang sama, artinya sama itu bisa digunakan bareng handphone yang merek tipe lain ya. Beli misal ini, bro, punya Oppo A9 2020 bisa juga digunakan Oppo A5, bisa juga digunakan untuk A11X. Jadi satu tipe ini, maksudnya satu anti crack ini bisa digunakan untuk 3 tipe ya. Contohnya seperti itu. Kalau yang ini bisa A39 untuk F1A ataupun untuk Oppo A57 ini juga bisa. Kalau yang bisa bareng itu enak, bro. Jadi kalau yang nggak bisa ya seperti ini tuh, Redmi 4X tipe-tipe lama ya. Ada tipe-tipe lama ini juga masih paling laris daripada tipe-tipe baru, karena tipe-tipe baru belum tentu orang banyak yang punya HP baru. Tempered glass juga seperti itu, bro.
Untuk tempered glass seperti bagi misal ini untuk Oppo A1K ini bisa digunakan banyak tipe bro, seperti Oppo F9, Oppo A5s ini bisa, dan tipe-tipe lain tuh bisa. Enggak banyak bro barangku bro, yang penting paling sering dicari itu kuncinya, dikit-dikit yang penting ada bro. Nah ini tempered glass yang biasa, kalau yang ini tempered glass yang anti radiasi, artinya layarnya itu berwarna ungu keunguan ya, jadi di mata itu lebih adem. Di harganya lebih mahal, ini 25.000 ecerannya. Kalau yang ini cuma 15.000. Oke bro ya, bisa dipahami. Oke bro, terima kasih. Aku mau lanjut jaga habis ini. Ini masih buka counter. Masih buka ya. Sudah jam 9:30. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.